Tambahin ini ya. Wah, Dodo bagus sekali sih gambarnya. Sisi lo sih. Ini Dodo lagi gambar orang lagi berdiri pakai satu kaki. Tapi kenapa kok berdiri pakai satu kaki? Yo, gambar ini terinspirasi dari Bitan. Dari Bitan? Kok bisa? Memang Bitan lagi ceritanya itu lagi melatih keseimbangan ya? Oh bukan, ceritanya kan waktu itu kan Dodo dan sama Bitan kan lagi main sandiwara gitu loh Syekh. Terus ceritanya Bitan dan Dodo lagi berantem gitu ceritanya. Terus Dodo bilang, cepat angkat kaki dari sini, kan gitu. Terus? Bentar. Kayaknya Lao Shi tahu deh, si Bitan itu pasti angkat ya kakinya. Iya, Dodo jadi bengong. Terus Bitan juga bengong karena nggak ngerti maksud Dodo. Aduh, pasti lucu sekali ya waktu itu. Tadi disuruh angkat kaki dari sini, malah dia angkat kaki. Malah angkat kaki ya, benar-benar angkat kaki ya. Duh, sayang ya, Lao Shi nggak lihat. Udah, ketawainnya. Iya, kan sebenarnya angkat kaki yang Dodo maksud itu kan pergi. Iya, maksudnya pergi. Udah, kita belajar bahasa Mandarin aja dari angkat kaki. Oh, apa? Likai. Likai. Tui. Angkat kaki, likai. Angkat kaki, likai. Angkat kaki, likai. Nah, sekarang teman-teman di rumah ikuti cara bacanya ya. Angkat kaki, likai. 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 Nah, sudah benar pengucapannya. Yep. Kita ulangi lagi bersama-sama. Ayo, angkat kaki, likai. 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 Angkat kaki, likai.